Alarm tubuh dan psikosomatis. Kasus ini sering terjadi pada ibu-ibu, pada perempuan biasanya yang sudah berkeluarga, tapi tidak harus demikian. Ada juga yang dialami oleh laki-laki atau juga orang yang belum berkeluarga juga. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya terjadinya yang namanya psikosomatis ini dan bagaimana kita mengatasinya dengan baik. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mungkin ada yang bertanya, psikosomatis itu apa sih? Psikosomatis itu tubuh itu rasanya sakit, ada kerja yang nggak beres di organ kita, rasanya kita punya penyakit, tapi ketika dicek di lab, ternyata tidak ada masalah sama sekali. Semuanya normal, tapi kita tetap merasa sakit. Kita pergi ke dokter, dok saya sakit jantung gitu ya. Tapi ketika dicek, nggak ada masalah. Dok saya sakit mah, ternyata ketika dicek, tidak ada masalah juga. Pencernaan saya terganggu, ketika dicek, tidak ada masalah. Lalu dokter bilang kepada kita, ini karena pikiran. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami gejala psikosomatis, lalu dokter bilang bahwa tidak ada yang sakit di dalam tubuh Anda, ini adalah karena pikiran, kita nggak terima. Emangnya saya gila dok? Emangnya saya terganggu pikirannya? Gitu ya. Jadi, di sini saya juga meluruskan, psikosomatis itu tidak sama dengan gangguan jiwa, tidak sama dengan orang gila. Memang penyebabnya adalah pikiran, ya. Tapi kita bukan berarti kalau kita mengalami gejala psikosomatis kita gila gitu ya. Simpelnya, pernah nggak ketika Anda merasa grogi, deg-degan, mau maju ke pentas atau panggung, di mana di situ ada banyak orang yang harus Anda hadapi, Anda bicara di atas panggung, lalu perut Anda sakit, perut Anda kayak tegang gitu ya, leher Anda tercekat atau deg-degan, sama seperti itu, itulah psikosomatis sebenarnya. Tapi dalam psikosomatis yang sifatnya sudah menjadi gangguan ini, prosesnya akan lebih panjang dan akan lebih hebat rasa sakitnya. Nah, yuk kita akan bahas ya, tentang apa sih hubungannya alarm tubuh dan psikosomatis. Seperti video-video sebelumnya, kita tetap akan membahas tentang alarm, sinyal di dalam tubuh kita. Sebenarnya, pikiran bawah sadar kita itu selalu memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Sehingga dia memunculkan respon-respon tertentu yang tujuannya adalah kita memahami itu dan kita mengenali apa masalahnya lalu kita bisa menyelesaikan. Tujuannya itu. Jadi semua simptom, semua gejala yang kita rasa itu adalah komunikasi tubuh kita, komunikasi pikiran bawah sadar kita kepada diri kita, sehingga kita tahu, paham apa yang menjadi masalah kita, lalu kita menyelesaikannya. Tapi tidak semua orang itu peka. Ya, tidak semua orang itu peka untuk meresponnya. Di sini, saya akan menjelaskan 3 langkah pikiran bawah sadar kita, bagian pikiran terdalam kita, berkomunikasi kepada kita bahwa diri kita ada masalah. Ya. Yang pertama, pikiran bawah sadar kita berkomunikasi melalui perasaan. Saat kita melakukan hal yang negatif, atau kita mendapatkan peristiwa yang tidak cocok dengan sebenarnya niat kita, sebenarnya prinsip kita, maka ada perasaan-perasaan nggak enak. Misalkan kita nyuri, kita mencuri, kita melakukan hal yang nggak benar, perasaan kita kan nggak enak. Perasaan kita langsung ada merasa bersalah, was-was, takut, dan sebagainya. Ini adalah sinyal pertama dari tubuh kita, dari pikiran bawah sadar kita, bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih, yang sedang terjadi. Misalkan lainnya, kita dijahati oleh orang lain. Kita dijahati oleh orang yang ada di kantor misalkan. Pekerjaan kita nggak nyaman. Nah, perasaan kita nggak enak. Perasaan kita nggak nyaman. Kita lagi kesulitan ekonomi. Perasaan kita nggak enak. Ini adalah sinyal dari pikiran bawah sadar, ada sesuatu yang nggak beres. Ini aku kasih sinyal was-was, aku kasih sinyal cemas, aku kasih sinyal galau, agar kamu melihat apa yang sedang terjadi. Gitu. Nah, tapi kebanyakan orang yang mengalami psikosomatis tidak merasakan ini. Pada peringatan pertama mereka mengabaikan. Ah, biarin. Memang aku yang salah. Dia yang benar. Ya sudah, ini takdir. Ini nasibku. Aku menerima. Aku terima. Sebenarnya dia nggak nerima. Kalau dia nerima, nggak seperti itu perasaannya. Jadi sebenarnya dia masih belum ikhlas, masih ada inner konflik di dalam diri. Perasaan ini tetap ditekan. tidak disembuhkan, tidak dicarikan jalan keluar, tapi ditekan perasaan ini. Seharusnya ketika kita perasaannya nggak enak gitu ya, kita harus tahu, nah ini perasaan ini nggak enak karena apa ya? Oh jangan-jangan aku nggak setuju sama pendapat dia. Oh jangan-jangan aku terlalu menekan keinginanku dan menuruti keinginan dia. Oh jangan-jangan aku nggak nyaman dengan situasi ini dan aku nggak tahu caranya. Nah kalau kita tahu perasaan ini muncul dari pikiran-pikiran tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut, lalu kita akan mencari cara agar perasaan ini bisa lebih tenang. Dengan cara apa? Problem solving, solusinya apa gitu loh. Kalau kita sudah menemukan solusinya, lalu cek perasaan ini sudah tenang atau belum? Oh sudah, berarti problem solvingnya berhasil. Tapi kalau belum, cari yang lain. Nah, orang-orang yang mengalami psikosomatis biasanya mengabaikan alarm yang pertama dari pikiran bawah sadar, dari dalam diri kita. Ya, sehingga ketika diabaikan, pikiran bawah sadar akan mencari jalan lain yang lebih hebat lagi, yang lebih gawat sehingga kita merasa terketuk gitu. Oh iya, memang ada masalah. Kalau yang peringatan pertama, alarm pertama diabaikan, maka akan muncul alarm kedua yang sifatnya lebih hebat lagi, yaitu ke emosi. Kalau tadi adalah gangguan perasaan, perasaannya nggak enak, galau, was-was gitu ya. Yang kedua, lebih ke emosi. Emosi itu apa sih bedanya sama perasaan? Sebenarnya sama, tapi kalau perasaan itu hanya dirasa aja. Tapi kalau emosi sudah melibatkan fisik, misalkan emosi marah gitu ya. Emosi marah itu berarti sudah ada kaitannya dengan fisik. Mata melotot ya, tangan mengepal, ya. Lalu suara kenceng, nah itu marah. Ada emosi. Biasanya kalau alarm pertama diabaikan, alarm kedua dibunyikan oleh pikiran bawah sadar dengan kaitannya dengan emosi. Orang yang mengabaikan peringatan pertama biasanya mudah marah, ya beda-beda setiap orang, tapi kaitannya sama emosi. Mudah marah, lalu sudah sifatnya sudah itu perasaan yang nggak enak gitu ya, tidak hanya perasaan yang sementara saja tapi ini terus-terusan seperti itu nggak enak, tidur nggak enak, bahkan tidur pun mimpi buruk, bahkan sudah mengalami gangguan mood. Mood itu adalah perasaan yang lama menetap, tidak hanya satu jam tapi juga satu hari, itu mood namanya. Sudah mengalami perubahan mood dalam satu minggu, uring-uringan, itu sudah alarm kedua udah dibunyikan sama pikiran bawah sadar, sama diri terdalam kita. Lalu mimpi buruk di malam hari dia mimpi gitu, kaget-kaget gitu ya. Lalu tidak bisa tidur. Nah, sudah ada terjadi perubahan-perubahan yang sifatnya agak ke fisik tapi tidak sepenuhnya ke fisik. Nah, seharusnya ketika sudah muncul alarm kedua ini, seseorang paham bahwa benar-benar ada masalah di dalam dirinya. Ini yang dinamakan stres yang sudah tingkat menengah gitu ya, atau bahkan sudah akut. Seharusnya setiap orang sadar ketika sudah ada di alarm kedua ini. Lalu cari tahu ini apa masalahnya gitu ya. Tapi ada juga orang ya yang mengalami psikosomatis itu ya, tidak menghiraukan peringatan kedua ini ya, tenang-tenang saja, biarin aja, mengabaikan saja, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Pokoknya orientasinya bukan problem solving, orientasinya adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, lalu memendam, merepress perasaan itu dalam-dalam, mengabaikan. Dia santai-santai saja padahal di dalam dirinya menderita. Nah, kalau ini diabaikan, maka pikiran bawah sadar sekali lagi akan ngomong lagi. Ngomongnya yang ketiga adalah lebih parah. Agar apa? Agar orang itu tahu kalau dirinya bermasalah, karena dikasih mimpi buruk juga nggak merasa bahwa dirinya bermasalah, dikasih mudah marah juga tetap dia merasa nggak bermasalah. Pikiran bawah sadar juga bingung juga ya, ini gimana orang kok ngotot aja nggak tahu, nggak mau tahu bahwa dirinya bermasalah. Lalu kasih lagi pesan yang ketiga dengan cara apa? Sakit fisik. Sakit fisik. Tiba-tiba perutnya sakit, gak enak. Tiba-tiba muntah. Tiba-tiba tengkuk leher sakit, nyeri. Tiba-tiba merasa kayak lumpuh. Ya. Tiba-tiba nafas sesek. Tiba-tiba detak jantung itu terlalu kerasa besar. Gitu. Dan dia merasa dirinya sakit. Waktu seperti itu, apa yang dilakukan? Kalau fisik yang sudah sakit, jelas dia akan pergi ke dokter. Ya. Jelas dia akan pergi ke dokter. Karena merasa dirinya sudah sakit, lumpuh dan sebagainya. Rasanya nih ya. Bahkan psikosomatis yang ekstrim ada yang sampai ngerasa dirinya buta. Dan memang nggak bisa kelihatan. nggak bisa melihat. Ya. Nah, kalau yang sudah diserang adalah fisik, maka mau nggak mau orang akan pergi dokter. Dan mau nggak mau dia mengakui bahwa dirinya ada masalah. Nah, lalu ketika pergi ke dokter, dokter melakukan asesmen, dicek gitu ya. Dicek ternyata nggak ada masalah. Hasil labnya juga bagus semuanya. Nah, dokter curiga. Ini adalah karena stres, karena pikiran yang negatif yang berlarut-larut. Lalu ketika kita diberikan informasi seperti itu, ya orang yang bersangkutan tidak terima karena enggak, saya enggak gila, gitu. Enggak ada masalah kok. Saya enggak gila, saya masih waras. Nah, orang yang seperti ini berarti masih belum mengakui bahwa dirinya bermasalah. Ya. Kalau ini tetap enggak diakui, ya sudah, mungkin akan terjadi depresi, akan terjadi psikotik, dan sebagainya, banyak hal. Tapi yang jelas, di tahapan ketiga ini harusnya kita semuanya paham bahwa ada yang salah dengan diri kita, cara berpikir kita, cara merasa kita ada yang salah. Dan benar-benar mau untuk didiagnosis dokter bahwa kita mengalami psikosomatis. Karena apa? Kita mengabaikan sinyal 1, sinyal 2, dan sinyal 3. Sebenarnya apa sih solusinya? Solusinya apa psikosomatis ini? Solusinya adalah dengan tidak mencari jalan keluar. Itu. Tidak mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Melihat diri kita. Melihat lebih jauh diri kita seperti apa. Apa sih masalah yang kita rasa, yang kita abaikan, ada tidak antara keinginan dan kemalasan kita untuk mewujudkan keinginan itu? Misalkan nih, saya pingin kaya, saya pingin karirnya bagus, saya pingin bisa bertahan hidup dengan mendapat uang. Tapi saya malas bekerja. Saya pinginnya enaknya saja. Lama-kelamaan kita akan merasa sakit. Kenapa? Ini ada keinginan, lalu juga ada dorongan yang membuat diri kita malas. Ada inner konflik di situ. Saya benci sama suami saya karena dia tukang selingkuh misalkan. Tapi di lain sisi, dalam norma saya nggak boleh tuh yang namanya cerai. Nggak boleh tuh yang namanya ngelawan suami. Karena kalau saya peringatkan, suami langsung marah, langsung nampar. Jadi saya harus menutupi rasa sakit hati saya dengan tetap senyum sama dia. Lama-kelamaan, ini akan menggerogoti tubuh kita. Karena ada inner konflik di situ. Ada konflik dalam diri kita yang belum selesai. Makanya, lihat selalu ke dalam. Kira-kira perasaan-perasaan apa yang selalu saya tekan? Kira-kira dorongan-dorongan apa yang tidak saya fasilitasi dengan jalan yang baik? Ya, selalu lihat ke dalam. Dan ketika Anda sudah menemukannya, cari solusinya, cari jalan keluarnya. Terkadang masalah yang kita rasa memerlukan solusi, terkadang juga tidak memerlukan solusi. Artinya itu butuh penerimaan. Ya. Masalah itu ada dua. Masalah yang benar-benar masalah, ya, saya tuliskan di sini. Tapi ada juga bukan masalah, tapi situasi. Yang Anda pusingkan itu masalah atau situasi. Kalau masalah, cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya pasti berupa tindakan Anda. Anda pusing nggak punya uang? Lalu hanya pusing saja, salah. Berarti Anda harus mencari uang. Dengan cara apa? Bekerja, menghubungi orang, dan sebagainya. Tapi kalau itu sifatnya situasi, misalkan nih, mohon maaf, anak kita memiliki cacat, gitu ya. Itu bukan masalah, tapi itu situasi. Yang harus kita lakukan adalah menerima. Ya memang sulit, saya bisa pahami itu. Banyak ibu-ibu yang merasa kesulitan dan manusiawi sekali. Tapi kalau kita cari solusinya, itu nggak ada solusinya. Karena itu suatu situasi, suatu keadaan. Ya kita tetap bisa melakukan usaha-usaha kita. Tapi paling tidak di awal kita harus menerimanya. Karena itu adalah sebuah situasi. Nah, sampai sini kalau kita bisa melakukan penyelesaian dengan baik, maka di dalam diri kita tidak akan terjadi inner konflik. Kalau situasi kita anggap sebagai masalah, kita akan selalu mencari solusinya ke sana ke sini. Tapi karena itu tidak ada solusinya, maka kita akan tetap mengalami inner konflik di dalam diri kita. Oleh karena itu, tetap harus kita selesaikan dengan cara apa? Dengan cara menerima. Jadi selalu temukan. Selalu temukan. Yang pertama adalah temukanlah alarm-alarm di dalam diri kita. Setelah Anda menemukan alarm-alarm di dalam diri kita, pahami. Kira-kira perasaan atau sakit fisik ini sebenarnya artinya apa bagi saya? Adakah masalah yang masih saya pendam, masih saya belum ikhlaskan. Lalu ketika Anda sudah menemukannya, cari solusinya kalau itu adalah masalah. Atau terima kenyataan jika itu adalah situasi.